Lokasi penelusuran ini sulit untuk dijangkau, tengah hutan dan harus melewati jalan berkelok. Sebuah tempat yang disembunyikan dan tidak semua orang tahu, kecuali mereka yang ingin mencoba keberuntungan dengan jalan pintas. Bangunan yang terlihat sederhana ini ternyata sudah membuat banyak orang penasaran dan ketagihan untuk datang dan kembali lagi, bersenang-senang dan meraup banyak uang dengan instan. Itu tujuan mereka ke tempat ini. Sampai akhirnya tempat ini sepi dan terbengkalai. Setelah terjadi sebuah tragedi berdarah, tidak ada lagi kerumunan orang-orang penasaran yang duduk melingkar di meja sesak. Tidak ada lagi musik dan paras cantik yang setia mendampingi di setiap sudut. Tempat ini benar-benar terisolir, gelap dan senyap. Malam ini, Nightmare Story akan kuak misteri apa yang menyelimuti tempat terlarang ini. Kita buktikan. Selamat malam kerabat Nightmare. Malam hari ini kita ketemu lagi di Nightmare Story Gajah Mada Group Channel. Dan seperti biasa, saya Arman dan juga Mas Febri sudah berada di lokasi. Lokasinya tengah hutan. Dan konon katanya ini adalah dulunya menjadi kayak rumah judi tengah hutan. Ya mungkin namanya judi biar gak ketahuan polisi gitu ya Mas. Sampai effort banget bikinnya di tengah hutan. Seperti apa nanti saya akan melusuri sendiri, Mas Febri biar jagain saya dari sini gak apa-apa ya Mas dari sini, ya. Tapi sebelum saya masuk ke hutan, barangkali apa nih ada yang mau disampaikan Mas Feb? Mas Arman harus hati-hati ya, karena ini namanya di tengah hutan dan tempat untuk berjudi gitu ya, banyak sekali arwah-arwah penasaran gitu. Nanti kalau Mas Arman ada apa-apa, saya yang akan nyamperin Mas Arman gitu. Oke. Tadi Mas bilang arwah penasaran juga, saya sempat dengar cerita bahwa karena judi terus ya ada perselisihan antara sesama penjudi, berantem, ada yang meninggal. Nanti kok coba kita langsung aja telusuri ya. Kalau gitu kerabat Nightmare, ikuti saya Arman untuk menelusuri lokasi kali ini. Oke, lokasi penelusurannya ini tengah hutan, tempat judi. Jadi mungkin sengaja dibikin tengah hutan biar gak ketahuan. Tapi ini benar-benar gak ada jalannya sama sekali. Sampai gak jelas. Mana ya? Wah, itu deh. Oke. Lewatnya mana ya, cu? Lewatnya mana nih? Tambah saja deh. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Tempatnya kecil dan kalau lihat dari konstruksi bangunannya sih ini kayaknya baru. Assalamualaikum. Bismillah. Wih, masuk langsung ada meja biliar. Jadi memang ceritanya tuh ada tempat judi tengah hutan dan ya mungkin salah satu yang digunakan ada yang digunakan adalah biliar. Terus karena memangnya judi ya mungkin kalah menang kemudian jadi konflik. Konon ada pembunuhan karena tadi
perselisihan dari para penjudi. Hawanya panas. Beneran? Hawanya panas. Di sini panas banget. Padahal outdoor. Assalamualaikum. Tuh, semuanya baru loh. Badas banget sih, badas. Bad boy banget yang main di sini. Nuwun sewu. Ada suara dari atap. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Jadi ada suara dari atap, kayak besi digesek. Jadi bukan karena suara angin, tapi benar-benar kayak suara. Cuy, merinding banget. Assalamualaikum. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara dari. Nuwun sewu. Ngapunten. Ada suara dari sana. Saya susah menjelaskannya karena suaranya aneh. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini benar-benar di tengah hutan, tapi rasanya panas banget. Gak ada dingin-dinginnya sama sekali, cuy. Nuhun sewu, Mbah. Amit-amit. Assalamualaikum. Bismillah. Allah. Gak jelas. Saya sih percaya banget ini memang sengaja dibikin buat menghindari polisi mungkin. Karena ya sambung ayam, biliar, judi-judi yang lain. Mungkin memang ya difasilitasi seperti ini. Allah, Allah, Allah. Allah, banyak banget suara. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan, saya nebak ini mungkin dari area sambung ayam.
bisa, ya kan? Masalah Muhammad, oh masalah. Tengah hutan tapi kemeringet cuy. Ada yang kelempar. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Udah. Terlalu banyak gangguan. Mas, saya di mana ya? Kayaknya mau samperin, enggak datang-datang. Oh, Mas. Kaget. Terima kasih udah samper. Oh, boleh. Karena tadi ini di depan dulu ya, saya jelasin. Boleh, boleh, boleh. Ini ada sosok perempuan. Oh. Ini di belakang kita ini. Di sini? Iya. Cuma ada satu sosok ini? Satu. Di pojok sebelah sana ada satu lagi. Gampangnya pojok ini. Satu. Apa, Mas? Ini beneran di samping ya, Mas, di, ini. Ini di. Allah Akbar. Pocong. Mas tahu kalau Mas bilang pocong, nggak tahu ya, dari banyak sekali penelusuran kita ya, cari video, bikin video, kalau hantu pocong tuh bagi gue kayak suara. Allah Akbar. Masih mau di sini Mas? Kita coba ke sana. Aduh. Nanti saya tunjukkan yang ngeri loh paling, Mas. Ya, yang belakang itu yang paling. Ya udah. Bismillah. Udah ada suara serem kayak itu masih. Nah, foto yang paling sih di belakang masih sini. Mau apa Mas? Sosok perempuan kayak kunti gitu, kuntilanak ya. Terus sosok yang agak sananya agak di pohon-pohon itu. Sosok kayak selendang terbang. Oh. Gitu. Oh, tadi. Tadi ada sekelebatan. Dari arah pohon sebelah sana. Lah, denger gak Mas suara? Kayak suara kerengket. Tapi saya yakin itu bukan suara pohon sih. Itu bukan suara pohon. Karena suaranya kayak kerengketnya beda lah. Saya bisa bedain itu suara pohon sama bukan pohon. Dari tadi loh Mas, kerengket. Betul, tapi deket banget sih. Kayak cuman di ujungnya kamar mandi doang. Dan dari tadi juga atas atap itu banyak banget suara, terus banyak kayak suara besi digeser. Di belakang bangunan ini ya, banyak sekali anak-anak kecil. Astagfirullah Mas. Tapi yang paling usil yang selendang perempuan tadi. Ini, oh, sama perempuan. Yang selendang itu. Mereka udah lama di sini ya? Udah lama sekali. Oke. Kita kembali ke dapur lagi. Iya boleh. Aduh Mas. Kalau di sini yang agak aman. Iya. Oke, Mas Febri terakhir deh. Karena kayaknya udah makin serem juga, banyak sekali gangguan. Ini lebih banyak lagi yang datang nih Mas. Iya, terakhir ya. Apa Mas? Mungkin yang harus diwaspadai. Ya, kita kalau di tempat yang beginian, jangan suka menyombongkan diri lah. Oke. Dan nampaknya tempat beginian kan kita juga nggak tahu. Betul, gitu. Apalagi tengah hutan ya. Iya. Jadi emang kita ini bekas judi tadi ya, dibilang. Iya, kan. Pasti dari auranya sendiri kan sudah negatif gitu. Betul. Oke, kalau gitu cukup segitu saja ya kerabat Nightmare untuk penelusuran kita di kita bisa sebutnya kayak rumah judi tengah hutan. Pokoknya Anda jangan lupa subscribe channel Gajah Mada Group channel ya, YouTube-nya. Tonton terus video dari kita banyak konten. Selain konten misteri, juga kita ada konten yang lain yang menghibur. Terus juga follow Instagram kami, Gajah Mada Group juga di Instagram ya, karena kita ada 3 radio, Gajah Mada FM, Imelda FM, Suara Semarang. Terus yang pasti share, subscribe, like, komen kalau ada lokasi yang perlu kami kunjungi juga ya. Yang pasti cari izinnya juga untuk kita kunjungi. Kalau gitu saya Arman,
Saya happy. Kita pamit ya. Thank you. Ketemu lagi di video lain.